Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di Satukna Studio. Desain kali ini berukuran bangunan 4x6 meter dengan tampilan monokrom. Mari kita mulai lihat dari eksteriornya dulu yuk. Di bagian depan terdapat halaman depan dan juga pot tanaman di sebelah kiri dan juga garasi motor di sebelah kanannya. Rumah ini merupakan mezanin dengan ketinggian lantai 1 2,7 meter. Sedangkan untuk mezaninnya dindingnya 1,8 meter namun tambahan dari ketinggian atap yaitu 3 meter. Fasad rumah ini menggunakan susunan roster pada bagian teras depan. Sedangkan untuk shading panas matahari, jendela besar di bagian mezanin diberikan fasad susunan kayu. Dinding di atas rumah difinishing dengan warna putih, namun dinding di garasi terdapat finishing berwarna abu-abu. Dan pada dinding yang difinishing warna abu-abu, diberikan juga lampu dinding. Hiasan terakhir pada dinding adalah tali air horizontal dan juga vertikal yang dipadukan dengan warna gelap. Terdapat dua jendela yang terlihat di bagian bawah rumah, yaitu pertama di teras dan di garasi. Nah, bagi kalian yang suka dengan referensi desain kali ini, bisa di-download dan mungkin bisa kalian share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya lahan sempit di rumah kalian, bisa kalian ceritakan di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan menyaksikan interior desainnya. Selamat menonton dan terima kasih. Area ruang tamu berukuran 3x2 meter berada di depan kamar dan di samping kamar mandi, dan ada tangga yang terlihat menuju area mezanin. Di bawah tangga dimanfaatkan untuk tempat menaruh rak. Kalian bisa gunakan menaruh rak pajangan kamar, pajangan kalian, koleksi kalian, atau buku-buku. Tambahan hiasan kayu berjejer agar sesuai dengan rak yang ada di bawah tangga. Ketinggiannya tadi sudah dijelaskan. Nah, setelah ini kita akan lihat kamar tidurnya. Dan aku akan jelaskan juga tiap ukuran di masing-masing ruangan di desain kali ini. Kamar mandi berukuran 3x2 meter. Maksudnya kamar tidur berukuran 3x2 meter. Thank you.
Kamar mandinya berukuran 1,5 x 2 meter. Namun dia tidak full 2 meter seperti ada siku L itu. Untuk area dapurnya agar dapat juga aksesnya lebih luas. Dan dapur berukuran 2 x 1,5 meter. Selanjutnya kita akan naik ke area mezanin dan aku akan jelaskan ukurannya. Di area mezanin berukuran 3 x 2 meter. Ketinggiannya mengikuti kemiringan dari atap. Di bagian sisi kemiringan yang paling tinggi itu ada sekitar 4 meter. Dan di pojok di depan itu sekitar 2 meter. Nah, sekian penjelasan dari interiornya. Selanjutnya, kalian akan menyaksikan denah desain. Kalian bisa screenshot untuk disimpan. Terima kasih sudah menonton.